What's up, bro? Dan sis, yang tengok video ni, korang bersama dengan aku, HazwanShah BayBay, hashtag bukan Zizan, Mr. Palatau, dan macam aku cakap dekat video yang lepas, kita ada satu lagi giveaway, dan yes, ini adalah barang giveaway tu. Disebabkan aku bagi barang ni untuk giveaway, jadi korang kena tahanlah 3 ke 4 minit untuk aku buat short review atau short bebel pasal produk ni. Dan kata kalau korang tertanya produk apa, sambil aku buat review, korang nak usah dia dekat Lazada ke Shopee ke, link ada dekat ruangan description kat bawah. Plextone 4 Life True Wireless Gaming Headset. Kalau korang seorang mobile gamer ataupun kalau korang pernah nak cari earphone murah, korang mesti pernah dengar brand Plextone. Dan siapa yang follow aku dekat Abugit Studios tahu yang aku dah cover dah ataupun dah buat review beberapa produk Plextone yang lain lah, macam Plextone G20, G25, G30, Plextone DX2. Kata kalau korang nak tengok semua video tu, make sure korang tengok dekat Abugit Studios. Dan aku sangat familiar dah dengan produk Plextone ni. Kebanyakan earphone yang diorang keluarkan, aku sangat berpuas hati sebab dengan harga yang diorang bagi, aku tak sangka diorang boleh deliver kualiti yang beyond expectation lah. Untuk kali ni, 4 Life True Wireless Gaming Headset, ha, dah macam Abugit Studios kan, duk sembang pasal ni, tapi tak apa. Kejap lagi pasal wrestling kita akan sambung, tapi kita nak unbox dulu dua-dua 4 Life True Wireless Gaming Headset yang Plextone hantar kat aku. Kalau korang tengok link dekat ruangan description kat bawah, memang korang boleh pilih 3 warna lah, tak silap aku. Okay, warna merah dia ni macam ada api-api sikit. So macam boleh kata, macam nak kata ini Plextone bertemakan cane pun boleh juga. Satu lagi, aku harap bukan warna yang sama. Dan yes, bukan warna yang sama. Satu warna yang aku rasa agak funky dan juga artistik lah. So sekarang ni aku nak kena decide dulu yang mana satu aku nak bagi untuk giveaway. Yes, ada dua. Satu untuk aku sebab aku pun nak pakai juga kan. Dan satu lagi untuk korang. Dan janganlah kata aku tamak ke apa, aku nak ambil ke apa kan, sebab ikutkan diorang nak hantar aku satu je, tapi aku minta satu lagi untuk korang. Dan disebabkan ini channel HazwanShah Wrestling, kita punya channel ni bertemakan wrestling, jadi aku nak bagi yang warna merah yang apa, design api-api ni dekat korang. Barulah kena nampak macam apa Kane punya tema. Sekarang ni aku simpan yang ni dululah. Aku tak naklah review daripada benda ni, apa benda yang ni kan. At least bila korang dapat, korang dapat barang yang baru, barang baiknya. Charging cable kat sini aku dah nampak dia gunakan micro USB, so bukan USB type C. Sekarang ni aku nak try pairkan dengan phone aku dan aku nak buat audio test. A few moments later. So guys, aku dah selesai buat apa ni, sound check. First kali bila aku dengar lagu, korang nak bass, sorry lah, dia memang tak boleh bagi. Tapi kalau korang yang jenis yang kerja treble, yes, treble dia memang sangat baik, clarity memang ada, vokal punya suara tu memang jelas dengar lah. Untuk buat main game, bunyi tembakan pun memang sedap. Dekat sini Plextone ada claim yang dia punya Plextone 4 Life ni 120ms low latency, jadi dia lagi laju daripada AirPod Pro. So dekat sini dari segi latency, bab dengan lagu jangan komplain lah, sebab kau lambat sikit je tekan butang play, tak ada masalah kot. Tapi bila kau tengok video dekat YouTube ataupun bila kau tengok movie ke apa ke, ada rasa macam apa, dia tak sampai separuh saat pun dia punya latency tu. Dia taklah solvekan problem latency tu, latency tu masih ada. Tapi untuk tengok video, tak sampai separuh saat. Aku kadang-kadang almost susah nak notice. Tapi kalau korang jenis yang tak fokus tengok betul-betul, korang takkan nampak benda tu. Dan masalah latency dekat gaming, okay, yang ni aku rasa bila dah habis tembak dekat dalam game, time tu baru dia bunyi. So latency time gaming tu masih ada. Jadi sekarang ni soalan yang korang apa tertanya-tanya, macam mana korang nak menang apa Plextone 4 Life True Wireless Gaming Headset ni. Okay, cara dia senang je. First kali korang mesti dah pun subscribe channel HazwanShah Wrestling. Kata kalau belum subscribe, tekan butang subscribe sekarang. Tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Yang kedua, korang mesti dah pun follow Instagram aku, Hazwan_Shah. Kata kalau korang tak follow lagi, tunggu apa lagi, follow sekarang juga. Dan yang ketiga, korang komen je apa-apa dekat ruangan komen video ni dekat bawah. Dan
dalam komen korang tu, make sure korang letak sekali ID Instagram korang. Giveaway ni aku akan tutup pada 30 Ogos 2020 pukul 11.59 malam. Jadi bila dah 12 malam tepat, dah 31 Ogos Merdeka tu dah ada bunga api, time tu tutuplah giveaway dekat channel HazwanShah Wrestling ni. Kata tak nak tunggu giveaway, nak beli, link ada dekat ruangan description dekat bawah. Tolak pasal Plextone dekat tepi, sekarang ni kita pergi kepada main topik kita, apa yang aku rasa dan apa pendapat aku tentang kumpulan Retribution. Okay, sekarang ni kita nampak diorang dekat Raw dan juga Smackdown. First kali aku tertanya, adakah bila diorang masuk Raw, masuk Smackdown ni akan ganggu brand split? Kita letak tepi dulu benda tu sebab kita pun tak tahu apa hala tuju yang WWE cuba nak bawa untuk kumpulan Retribution ni. Dan sekarang ni rumours yang ada bagi tahu Dominik Dijakovic daripada NXT akan jadi salah seorang member kumpulan Retribution ni. Dan kalau kau tanya aku, aku tak rasa karakter dia sesuai untuk involve dengan benda-benda vandalisme yang diorang buat ni lah. So kalau tanya aku, aku akan letak karakter Dominik Dijakovic tu tepi. Dan kalau tanya aku, siapa yang patut jadi ahli kumpulan Retribution ni? CM Punk ke? No. Aku rasa execution untuk kumpulan Retribution ni tak nice langsung. Aku still rasa apa yang Nexus buat dulu lebih baik, jauh lebih baik daripada apa yang kumpulan Retribution sekarang ni buat. Sekarang ni aku nampak diorang ni macam kumpulan penyangak penyamun je, tak nampak macam orang yang nak Retribution tu. So CM Punk tak boleh involve dengan something yang bagi aku rasa macam tak ada kelas, tak berkualiti lah cara diorang buat kacau, cara apa penggunaan diorang ni. So aku tak setuju CM Punk. Dan kalau tanya aku siapa, memang aku pun tak rasa ada sesiapa yang sesuai. Dan bagi aku, kumpulan Retribution ni tak payah ada pun sebenarnya, sebab at the end, kalau diorang dah plankan storyline ke apa ke, aku tak rasa diorang boleh pergi jauh. Perjalanan ataupun apa, diorang punya planning untuk long term tu aku tak rasa ada. Sebab kalau nak kata ada benda ni, Nexus dulu kenapa WWE tak pakai lama? Tak payah cerita Nexus, Nexus lama sangat. Aku rasa apa yang apa ni, diorang ni buat, Retribution ni buat, patutnya Riot Squad. Kalau tak Riot Squad pun kumpulan Sanity lah yang buat benda-benda yang diorang buat ni. Tapi tak, diorang tak buat pun benda tu, tiba-tiba sekarang ni orang lain yang buat. Tak ada cerita lah Sanity. Aku tak setujulah untuk ada story Retribution ni. Baik kau apa kumpulkan balik Sanity, walaupun yalah Eric Young dah pergi TNA, Alexander Wolf dah join Imperium kan. Aku tak tahu siapa dan aku pun tak nampak siapa yang sesuai, dan aku pun rasa patutnya tak perlu ada pun angle Retribution ni. Kau pakailah karakter yang memang betul-betul buat kecoh daripada NXT ke, kau create satu stable baru daripada NXT ke. Sebab kalau tiba-tiba nak kata diorang ni lah satu stable yang baru, yang memang muka-muka baru, kau bayangkan muka-muka baru muncul dekat Raw dengan Smackdown buat kecoh macam ni, orang semua confirm akan who's that motherfucker. Seriously, apa yang kumpulan Retribution sekarang ni buat tak impressive langsung. Banyak buat kerja vandalisme, pecahkan cermin, spray sana sini, potong tali gelanggang, lepas tu pukul orang sikit-sikit je, tak nampak kejam sangat lah pukul orang pun. So nampak macam budak-budak bermasalah yang datang buat kacau je, tak nampak macam apa superstar yang nak buat debut yang ada agenda ke apa, tak ada. Pada pendapat aku, ada satu je cara nak selamatkan apa jalan cerita kumpulan Retribution ni. Buat yang diorang semua ni memang bukan siapa-siapa, memang orang luar yang memang apa penyangak yang diupah oleh satu wrestler ni yang memang nak buat masalah dengan WWE sebab dia tak dapat apa yang dia nak. Contoh macam dia tak dapat dia punya WWE Championship punya title shot ke apa ke. Itu je cara yang aku nampak untuk nak selamatkan kumpulan Retribution. Tapi kalau kena masukkan CM Punk, Dijakovic dalam tu semua, execution yang sekarang je dah tak cantik. Dan even sekarang pun kita dengar yang WWE masih lagi tak ada planning untuk kumpulan Retribution ni. Kalau kumpulan Sanity tu pun WWE tak reti nak pakai baik-baik, hampa ingat apa Retribution ni diorang boleh pakai baik-baik ke? Harapan.
Sanity nampak lagi potential kot buat kerja-kerja macam ni. Sekarang aku nak jawab soalan yang korang tanya dekat DM Instagram aku, Hazwan_Shah. Tapi macam aku dah beritahu dekat video yang lepas, soalan baru memang aku tak terima sebab dalam waiting list ada lagi dekat 30 soalan jugalah. Soalan daripada Zeri HM6. Bang, kalau si Empang return, siapakah yang sesuai untuk berlawan dengannya? Dan di PPV yang mana? Tolong jawab bang. Siapa yang sesuai lawan dengan si Empang? Semua orang. Kenapa semua orang? Sebab dia ada tanya dekat PPV yang mana? Royal Rumble. Sebab kat sini soalan dia, kalau si Empang return, okay? So kalau return dekat PPV yang mana? Guys, Royal Rumble is always the best place to make your return. Untuk buat return, bagi aku tak ada tempat lain yang sesuai untuk buat kalau bukan Royal Rumble. Dan tolonglah kalau return tu buat surprise return, bukannya return yang dah diumumkan lebih awal. Dan dalam match Royal Rumble tu dia akan lawan dengan semua orang, tak ada semua tapi ramailah kan, unless dia keluar nombor 30, time tu tinggal 3-4 orang ke, so tak adalah ramai mana. Dah berapa tahun semua orang duk harap si Empang return tapi sampai sekarang dia tak return lagi. Cara terbaik, angle terbaik untuk buat dia punya return, dan macam aku cakap tadi, Royal Rumble is the best place, tapi aku rasa angle ataupun scene hacker tu pun kalau dibuat dengan baik sesuai untuk jadikan angle apa si Empang buat dia punya return dekat Royal Rumble tu. Tapi adakah aku rasa si Empang akan buat comeback ataupun return? Ini adalah salah satu soalan yang susah gila nak jawab. Aku rasa possible je kalau si Empang dengan WWE tu memang dah sekufu ataupun sepakat daripada diorang punya perjanjian, apa yang diorang apa WWE tawarkan kat si Empang dan apa yang si Empang nak WWE boleh apa deliver ataupun tidak. Kalau dua-dua tu kena, yes, si Empang akan buat dia punya comeback. Tapi selagi benda tu tak kena, tunggu je lah. Silap-silap tak buat comeback pun, so jangan letak harapan yang terlalu tinggi lah. Itu saja untuk video kali ni. Good luck untuk giveaway nanti. I'll see you guys again in the next video. Mother, father.